sebagai gambaran bahwa ternyata Komasu Indonesia dan United Tractor benar-benar sangat konsen ya terhadap isu lingkungan. Salam alat berat, kali ini saya ada di Mining Expo 2023 di booth-nya PT United Tractor ya teman-teman. Jadi saya hadir di sini adalah untuk melihat unit ini. Unit ini sudah tidak menggunakan engine lagi teman-teman, sebagai tenaga penggerak utamanya sudah tidak menggunakan engine lagi. Seperti biasa, pertama saya tidak mewakili siapapun, tidak mewakili perusahaan apapun ya teman-teman. Yang bisa membuktikan pernyataan saya di video ini adalah untuk teman-teman yang akan hadir di masa depan ya. Jadi teman-teman nanti yang nonton video ini, yang datang dari masa depan, itu yang bisa mengkoreksi pernyataan saya mengenai unit ini. Setelah unit ini dipasarkan, setahun, dua tahun, tiga tahun, atau empat tahun yang akan datang teman-teman. Oke, jadi untuk teman-teman yang dari masa depan, tetap semangat ya, tetap jaga keselamatan. Selamat datang di PC210 LCE Strip 11. Jadi Komasu menambahkan ini sebenarnya ada dua model ya. Ada yang 200 LCE, ada yang 210. Nah ini modelnya 200 LCE. Penamaan ini untuk eskavator PC200 LCE ya. Ini kemungkinannya Strip 11. Karena kalau untuk Strip 10 sudah ada. P sendiri itu adalah power atau eskavator, yang pengkodean untuk eskavator di Komasu ya P ya teman-teman. Terus kalau untuk C sendiri dia crawler. Crawler itu adalah eskavator yang menggunakan track. Nanti ada PW yang berupa wheel, tapi ini PW PC ya, crawler. 200 sendiri ini kapasitas unit siap operasi dikalikan 0,1 yaitu sekitar 20 ton. Jadi ini kelasnya di middle ya teman-teman. Di 20 ton atau kelas 20 ton. Untuk LC-nya, nah, LC ini bukan LC yang karaoke sana. LC ini adalah kepanjangan dari long crawler. Long crawler ya. Jadi track-nya ini tipe yang panjang, teman-teman, ya, bukan yang pendek lagi, tipe yang panjang. Perbedaannya apa sih yang tipe long crawler sama yang standar? Itu perbedaannya jelas di kestabilannya dia. Jadi kalau kita kaki kita lebih lebar ya lebih kuat lah ya. Itu gampang mudahnya lah ya. Nah E-nya ini adalah kepanjangannya adalah elektrik teman-teman. Jadi kalau yang E yang dimaksud adalah unit ini sudah tidak menggunakan engine lagi sebagai tenaga penggeraknya. Ya sudah tidak ada lagi istilah engine. Mungkin teman-teman sedikit mendebat ya, kok gak ada engine bang? Karena engine sebenarnya pengertian engine itu adalah suatu alat atau komponen yang dia merubah tenaga combustion, tenaga pembakaran, tenaga thermal menjadi gerak putar. Itu engine teman-teman ya. Jadi ini sudah tidak ada lagi proses pembakaran. Jadi engine yang selama ini kita kenal ada engine diesel, engine gasolin, ini sudah tidak ada lagi di sini ya. Nanti saya jelaskan. Sekarang kita ke depan dulu ya. Wah, lagi penuh, lagi banyak orang ini. Ya, ke depan dulu. Kayak elektrik. Ya, Pak. Kayak elektrik. Ya, motor elektrik. Terus pakai generator. Bukan. Bukan, motor elektrik, Pak. Motor elektrik. Ya. Ada dieselnya enggak? Enggak ada. Terus bergeraknya pakai apa? Motor elektrik sumbernya dari electric system. Generator. Enggak, bukan generator. Apa? Baterai. Oh, baterai. Baterai. Dia menggunakan lithium ion baterai, Pak. Satu cas berapa jam? Kalau untuk pengecasan tergantung dari kemampuan chargingnya. Kalau Bapak bisa menyediakan yang 1,5 jam ini bisa. Kilowatt, sorry, kilowatt. Berarti 5 MW ya. 5.000. Setengah. Iya. Gitu. Jadi nanti sistem cas. Iya, ada. Tapi kalau yang sekarang tersedia ini yang ada portable chargingnya, ada yang station, Pak. Kalau station dia lebih gede lagi. Ada yang 150 sampai 200 kWh. Ini sebenarnya untuk mobil ini digunakan di sini. Masih sendiri ada chargingnya. Kalau ini ya sekitar 44 kW, kapasitas baterai 41 ya 8 jam. Kalau pakai ini, tapi nanti ini nggak, jangan digunakan, ada khusus di Komasu, Pak. Kira-kira. Kalau harganya kira-kira. Saya nggak tahu, Pak. Mohon maaf.
Iya. Orang luar saya, Pak. Ini dapat dari dalam, dikasih. Nanti tanya ke salesnya. Mana salesnya? Oh, ada di dalam, Pak. Masuk ke dalam aja, Pak. Nanti ada souvenir, Pak. Ada macam-macam. Saya nggak tahu, Pak. Kalau saya tahu, saya jawab. Mohon maaf, ya. Karena ini sebenarnya belum dipasarkan di Indonesia, Pak. Belum. Belum dipasarkan di dunia, belum. Di Indonesia juga. Ini baru sebagai, demo. Sebenarnya kalau di luar ini sudah dites, sudah diuji coba. Cuma di Indonesia belum ini, Pak. Kalau rusak, susah di Indonesia. Kalau menurut saya enggak sih, Pak. Enggak juga. Karena kan disupport sama United Tractor. Ada mekaniknya, ada produk supportnya. Banyak, Pak. Orang masuk juga, Pak. Di mana lewatnya? Kalau mau ke dalam. Di gerbang sana, Pak. Ya, masuk aja nanti ketemu BC gitu. Sales. Nanti beliau yang lebih menjelaskan, Pak. Oh, gitu. Ya, kasih, Pak, ya. Sebenarnya saya juga dikasih izin bikin video aja. Gitu. Mohon maaf, ya. Tadi saya bilang bahwa ini sudah tidak menggunakan engine ya, tapi menggunakan motor. Motor itu banyak tipenya, teman-teman ya. Ada PCX, ada Honda Beat. Jadi tipe motor yang digunakan sebagai penggerak utamanya adalah motor, yaitu motor elektrik ya. Saya akan jelaskan motor umumnya, sebenarnya ada banyak jenis motor ya. Pertama, mungkin teman-teman tahu ada namanya motor hidrolik. Motor hidrolik itu adalah merubah tenaga hidrolik menjadi tenaga gerak. Contoh di sini di swing motor, sama di travel motor di belakang. Nah, dia itu merubah dari energi hidrolik menjadi energi gerak. Nah, namun motor yang digunakan pada sistem ini sebagai tenaga utamanya dia menggunakan motor elektrik. Motor listrik. Ya. Sekali lagi motor listrik. Motor listrik dia merubah dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah itu, jadi sekali lagi motor elektrik dari energi listrik menjadi energi gerak. Nanti energi geraknya ini akan digunakan untuk memutar pompa. Ini gede, untuk kelas 20 ton ini sangat besar teman-teman ya. Kenapa? Kekuatan 123 sama 65 horsepower ini itu terdapat pada unit SAA 6D107. Yang terpasang pada unit PC210 strip 10. Sama setara kekuatan motor ini dengan engine diesel yang 6 silinder loh. Dengan bornya 107. Jadi hidroliknya ini sudah tidak akan ada masalah ya. Sudah standar, sudah sesuai dengan kemampuannya hidroliknya ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Speednya, apalagi powernya. Ini pressernya hidrolik udah pasti 350 sampai 380. Kenapa? Karena kekuatan outputnya ini sama dengan engine diesel ya teman-teman, luar biasa. Sekarang motornya sendiri itu ternyata dia disuplai sama energi listrik yaitu menggunakan baterai capacity teman-teman ya. Di sini lithium ion baterai. Jadi new 20 ton kelas elektrik eskavator dilengkapi dengan lithium ion baterai. Jadi bukan genset lagi. Kalau genset ya tetap pakai bahan bakar dong ya. Dengan kapasitasnya 451 kilowatt. 451 kilowatt kalau kita konversi menjadi ampere itu sekitar 2050 ampere teman-teman. Gede ini, gede sekali ini kapasitasnya. Dan ternyata baterainya ini itu diproduksi oleh salah satu perusahaan ternama juga di Amerika yaitu Proterra. Jadi Komatsu menggandeng Proterra untuk memproduksi baterai dia yang lithium ion baterai ya. Kelebihannya lithium ion baterai adalah pertama dia mempunyai umur yang lebih panjang lah atau lifetime-nya panjang ya. Kalau gampangannya gini lah teman-teman, HP kita pertama kali kan menggunakan lithium ya. Ya, HP saya sampai 10 tahun juga aman tuh, 15 tahun malah ada. Jadi punya yang lebih bagus lah lifetime-nya, umurnya, terus juga kapasitasnya besar, tambah lagi ya sedikit kekurangannya dia dalam memproduksi baterai lithium itu sangat jauh lebih susah. Ya, tidak sembarangan orang bisa memproduksi baterai ini gitu. Jadi harus perusahaan yang ternama dan Proterra ini luar biasa sangat bagus ya teman-teman. Halo. Di depan panas banget. Kita ada di sini teman-teman. Oke. Tadi saya udah ngomong bahwa tenaga penggeraknya sudah tidak menggunakan engine ya. Engine diesel ya. Tidak menggunakan engine solar. Berarti Anda tidak akan menemukan injektor, turbocas, bahkan tidak akan menemukan konrut, piston, segala macam ya teman-teman. Nah untuk di belakang ini teman-teman,
bagian ini itu adalah lokasi dari baterai tadi yang saya sebutkan ya. Baterai ion litium dengan kapasitas 451 kilovolt atau 2050 ampere. Kalau prediksi saya dengan kapasitas segitu pasti akan lebih besar ukurannya. Kemungkinan tipenya dia bukan solid tapi segmen ya. Solid itu maksudnya kapasitas 400 itu satu baterai gitu ya, satu kesatuan. Kemungkinan saya ini bukan, dia segmen, bisa jadi kepisah-pisah. Ya, jadi kalau nanti ada problem di baterai nomor 1, nomor 2 ya bisa satu-satu diganti ya, tidak satu kesatuan. Terus yang kedua, kalau sebagai gambaran teman-teman, 450 ampere, 450 kilowatt dengan kita konversi ke 2050 ampere, itu kalau kita dengan baterai biasa ya, baterai biasa yang teman-teman tahu yang pakai air itu, yang atas tipe wet sama tipe dry, kalau satu baterainya itu 100 ampere atau selnya 100 ampere, berarti 2050 dibagi 100 berapa? Ada sekitar 20 sel di sini. Itu kalau 100. Kalau misalnya baterainya kapasitas per satu selnya adalah 200 ampere, berarti ada 10. Kurang lebih 10 ya. Kalau lebih ya, misalkan satunya 250 ampere, berarti ada berapa? Ada 7 atau ada 6 lah sel baterainya, teman-teman. Ya, oke, lanjut. Sini untuk kapasitas baterai, kemudian di sini ini adalah area dari pompa ya. Ini pompa hidroliknya di sini sama motornya di sini, teman-teman. Oke. Lanjut. Nah, untuk bagiannya sendiri ini hidroliknya di sini, tangkinya. Kalau teman-teman cari tangki solar atau fuel tank itu udah nggak ada lagi di sini ya. Udah nggak ada lagi fuel tank. Ini untuk kondisi dari lokasi dari tangki oli hidrolik di sini ya, teman-teman. Nah, teman-teman di sini. Jadi kalau saya perhatikan baik pompanya, baik kontrol valve-nya, swing-nya semua ini sudah ya hidrolik asli. Hidrolik asli ini nggak ada perubahan sama sekali. Bahkan kelasnya, speknya itu sama dengan PC210. Tertinggi kelasnya ya. Di kelas 20 ton PC210 ya tertinggi kelasnya itu. Itu swing motornya, terus untuk kondisi kabin kita lihat di kabinnya sendiri. Mbak, boleh tanya nggak ini? Oh, kurang ngerti. Kita ke atas aja. Teman-teman, sekarang saya ada di kabin area. Kalau kita perhatikan, kabin ini tidak mengalami perubahan yang signifikan ya. Monitornya sama, handle-nya. Awalnya saya mengira handle-nya ini dia menggunakan joystick ya. Atau menggunakan kalau di PC4000, 3000. Ternyata enggak, dia masih PPC. Pump control ya masih menggunakan tekanan inilah. Tekanan hidrolik ya untuk PPC-nya. Jadi untuk di operator nanti di Indonesia tidak akan mengalami perubahan yang signifikan dalam pengoperasian. Aduh, udah keliling mana sebelum ngopi. Kayak mumpung lagi sepi nih, nggak ada orang ya. Kita coba buka. Kalau umumnya di kelas 20 ton, ini adalah filter udara. Filter udara, filter corrosion resistor, terus untuk penambah air, itu ya wiper. Ini cooler, apa namanya? Sentral cooler ya, pendinginan di sini. Nah, tapi ini beda teman-teman. Kita buka ya, lihat. Wah, saya juga baru tahu ini, baru ngeliat saya. Ternyata di sini sudah tidak ada lagi filter udara. Kenapa ya? Nggak, kan udah nggak pakai engine diesel kan? Filter udara udah nggak ada. Oke, siapa ya? Udah nggak ada lagi filter udara. Ini sentral coolernya digeser ke sini. Ini untuk kondenser AC. Kemudian di sini untuk after cooler udah nggak ada kayaknya ya. After cooler is not installed. Waduh. Ini hidrolik, coolernya hidrolik. Ini kalau ini benar-benar jadi jual Indonesia, mekanik tidur aja ini kerjanya ini. Udah nggak ada filter solar, nggak ada filter oli, udah nggak ada ini ya. Aduh, enak banget ya. Oke, kita buka yang ini teman-teman.
Kalau ngebahas ini nggak selesai 2 hari ya. Aku udah capek banget ya teman-teman. Cuma intinya saya sangat antusias bahwa ternyata UT dan Komas Indonesia bisa mendatangkan unit ini ya. Prediksi saya tahun depan loh. Karena kemarin sempat muncul di Bowman kan, sempat muncul di Las Vegas, bahkan sempat muncul di Georgia. Tapi tahun ini kok mendatangkan ini luar biasa teman-temannya sebagai gambaran bahwa ternyata Komas Indonesia dan United Tractor benar-benar sangat konsen ya terhadap isu lingkungan. Katanya sih tahun 2050 atau 2060 nanti itu sudah net zero emission karbon. Ini mah udah nggak ada karbonnya, udah nggak ada mufflernya gitu loh. Yang kedua ternyata namanya polusi bukan hanya gas buang ya, tapi polusi itu suara juga itu polusi. Saya baru tahu suara itu bisa jadi polusi teman-teman ya. Nah ini udah nggak ada suaranya. Jadi kalau misalkan di kota-kota besar di Jakarta, suara-suaranya itu apa namanya mengganggu ya. Biasanya teman-teman yang bekerja di kantoran ngelihat di bawah beko mau meraung-meraung ya. Kalau pakai ini udah nggak bisa, udah nggak bakal bersuara lagi. Bahkan kemungkinan ini bisa di dalam ruangan, ya, karena sudah tidak menggunakan engine diesel. Apa namanya diuji cobakan di Indonesia sehingga bisa segera dipasarkan ya teman-teman. Untuk para big boss, silakan. Tapi belum pre-order ya, belum di trial ini ya. Aduh. Ya gitu aja teman-teman ya, mohon maaf. Untuk teman-teman yang di masa depan, lihat lagi videonya, apa yang saya sampaikan benar atau tidak, tolong isi di kolom komentar. Karena masa depan itu adalah kalian. Kalian dan Komatsu. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga keselamatan, salam alat berat.